Merapain kita nih. Aku lagi sadar, alhamdulillah, subhanallah. Oke, sampai, oh my god, kiapik banget pemandangan nih. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Kali ini aku ada di Jogja lur, tempatnya di depan rumah sakit jiwa Gracia. Oke. Ini berarti sudah ada di sisi utara DIY ya. Depan, wah Merapinya ketutupan. Oke. Nah ini jelas ya, kalau aku ada di daerah utara, daerah Pakem, Kecamatan Pakem ini ya, tentu akan menjelajah lereng Merapi. Oke. Ini 13 km dari puncak Merapi. Dan kemanakah aku? Nah nanti dulur-dulur akan tahu. Yang jelas ke tempat yang insya Allah lebih dekat dengan puncak Merapi. Jadi yang saksikan, kalau di video sebelumnya tuh aku ke itu ya, Museum Petilasan Mbah Marijan tuh ya. Sekarang aku akan ke daerah sana lagi, tapi ini akan aku videokan rutenya. Oke. Ini kabupatennya Sleman. Tapi ini pas Maulid Nabi ini hari Kamis, itu Gunung Merapi kelihatan. Wow. Hari Kamis bulan September 2023. Hari Kamis terakhir ya, soalnya besok Senin itu udah tanggal 1. Oke. Nah, ini kondisi jalan Kaliurang ini. Kilometer berapa ya ini ya? Oke. Udah cukup lama ya kalau ke Kaliurangnya ya, kayaknya udah lama banget. Gunung Merapi tampak berawan, tapi ada satu keanehan tuh, gimana ya? Kalau di daerah Solo dan sekitarnya itu langitnya tuh cerah, tapi kalau di Jogja itu langitnya masih agak mendung-mendung gitu. Entah kenapa. Apalagi kalau pas aku di Jogja itu cuacanya beda dari Solo. Lebih mendung, lebih berawan. Bahkan 17 Agustus kemarin tuh hujan seharian di Jogja loh. Pada rumahku di daerah Solo itu tercerah. Bahkan pas perjalanan Jogja hujan seharian, sampai Klaten tuh langitnya udah biru lagi. Wow, wallahu alam. Jogja masih terus diguyur hujan, ya bagus lah. Oke, menuju Kaliurang, ini kilometer 20. Jalan Kaliurang, kilometer 20. Oops, oke. Ini salah satu kawasan wisata Jogja. Kalau dulu jadi unggulan ya, dulu itu kayak tahun 90-an gitu, orang-orang wisatanya ke sini, kalau nggak ke pantai. Tapi sekarang udah makin banyak, sehingga makin tersebar. Wisatawan nggak menumpuk lagi ke satu daerah, melainkan ya kemana-mana. Jadi ya paling ke pantai yang sekarang masih rame. Kalau untuk lava tour, menurutku sih udah cukup berkurang ya. Jauh berkurang. Dulu bahkan sampai aku tuh males ke daerah Kaliurang, Kaliadem pas hari libur, karena tahu akan macet, akan ramai lava tour. Tapi kalau sekarang mungkin udah berkurang. Ya monggo dikoreksi, dan kita akan lihat langsung juga ini nanti seperti apa kondisi di lava tour Merapi. Oke. Okay. Masih terus naik. Ini perjalanan sekitar 15 sampai 20 menit untuk sampai tujuanku. Pokoknya sekitar rumahnya Mbah Marijan juga. Dengan saksikan rutenya kemana. Ini aku lewat Kaliurang aja ya, yang jalannya yang familiar sama dulur-dulur semua. Jalan yang cukup terkenal di Yogyakarta. Oke, masih terus lurus.
Kalau sekilas ini masih sangat lengang kondisi di Jalan Kaliurang, ada Hiha Forest wisata baru ini. Aku malah belum kesini, ya bisa akan explore Hiha Forest coba ya. Alright lah, ini kalau lurus terus tuh ke arah Kaliurang, kalau kanan tuh ke arah Cangkringan dan Kali Adem saya. Mana ya? Habis ini pertigaannya. Ada villa lawas ini di sebelah kanan ini. Eksotik. Belok kanan sini, bismillah. Alright. Aduh, lereng aku meripati. Awas bahaya lahar dingin atau lahar hujan. Dan ini udah ada truk-truk penambang pasir. Pasir Merapi. Nah, ini biasanya lava tour banyak yang lewat sini, tapi ini mungkin masih belum ya, masih belum mulai. Mulai mungkin jam 7-an baru pada mulai mungkin, tapi ada paket sunrise loh. Aku kemarin lihat paket wisatanya. Moga bisa jajal lava tour Merapi lain kali. Nah, ini masih belum ada siapa-siapa. Belum ada jeep. Oke. Biasanya dulu ya, sebelum pandemi itu pagi-pagi banget udah banyak jeep-jeep yang lalu lalang daerah sini. Oke, ini ada pertigaan kanan aja ke arah Kinarjo dan Kali Adem. Ya itu ya tujuanku ya. Daerah Kali Adem. Ini ada semacam rest area. Tapi yang tahu kondisi lava tour sekarang bisa komen ya, monggo ya. Apakah emang setelah pandemi jadi agak sepi? Nggak serame dulu istilahnya. Ya bukan sepi-sepi sih banget sih. Apakah sekarang nggak serame dulu? Atau masih rame banget? Oke, ini lurus terus ya. Ini jeep-jeepnya masih belum beroperasi. Padahal ini udah jam 6 lebih. Aduh, udah angin ya. 6.32, jam setengah itu malahan. Oke. Ini ikuti jalan. Lava tour Merapi itu booming setelah erupsi Merapi 2010. Nah, ini ada pertigaan. Belok kiri, daerah lava tour. Kanan sini. Oke. Kalau tadi lurus tuh arah Kali Adem ya, ke arah mana rumahnya Mbah Marijan itu lurus terus tadi. Tapi ini aku kan lewat sini aja. Karena menuju Banker Kali Adem ya, insya Allah ya. Oke. Yes. Pits, tutup lagi. Aduh, kaca helm mesti diganti nih. Yes. Tapi gak gitu aku kalau ditutup. Oh, sayang sekali. Saya mandek sih. Kayak lurus terus ding. Kak ngerti talan, oke. Pokoknya nanti kayaknya lurus terus belok kiri deh, kalau nggak salah. Kita cari jalan yang bagus. Dusun Pelosok Kerep. Waduh, talannya salah. Nah itu sebelah kiri arah penambang pasir. Ops. Terus lurus. Nah itu kawasan wisata Kali Adem. Lewatnya sini harus bayar. Bayarnya berapa nanti kita akan cek bersama-sama.
Barat Busi di sini. Oh, ini ada Merapi Golf di sini. Kawasan wisata Kaliadepo ternyata bukan di sini. Retribusinya sebelah kanan ya, bahwa ada tempat sepak bola. Sekolah sepak bola. Wow, cool. Oke. Nah, ada daerah Kepu Harjo. Oh, Gunung Merapinya kelihatan, alhamdulillah. Oh, wow, meluncur. Terus lurus. Dulu penyesalan satu waktu di Jogja itu adalah kurang eksplor. Ini ada percabangan kemana ini? Oh, mobil kanan, motor kiri berarti. Oke, sebelah kanan ini, oh, golf, tempat golf. Merapi golf. Oh my god, look at this. Oh, mobil ternyata lewat bawah sana. Kalau motor lewat jembatan gantung ini. Ini betul kok jalan itu. Oke. Nanti kalau salah ya tinggal kembali. Lewat jembatan gantung. Oke, terus melaju. Aduh, aduh, aduh. Kayaknya lurus terus nanti belok kiri. Nah, ini masih ada jeep-jeep. SD Negeri 2 Cangkringan. Sini ada perempatan, kayaknya belok kiri. Oke. Oke. Ini tuh lur, naik ke atas. Oh, Merapi so cool. Ini kayaknya depan itu retribusinya kalau nggak salah. Nah, ini yang spot viral untuk foto-foto itu ya, yang kalau pakai lensa zoom itu akan kelihatan Gunung Merapi dari dekat. Oh, ternyata masih belum ada yang jaga. Tiketnya 4.000. Oke. Yo wis durung ono sing jaga. Nanti mungkin di sekitar Banker Kali Adem tuh ya akan ditarik tiketnya. Ini biasanya jadi tempat favorit untuk foto-foto kalau pas Merapinya cerah, tapi maksudnya pas Merapinya kelihatan. Nah, daerah Kepu Harjo. Kayaknya ini jalan yang oke untuk menuju ke Banker Kali Adem. Daripada lihat belakangnya rumahnya Mbah Marijan tuh kayaknya ekstrim lah ini. Kalau pakai lensa zoom kan bisa Merapinya deket banget. Nanti mungkin pas balik, kalau pas masih cerah, coba akan gue foto. Oke, lurus terus. Oh, ternyata jalannya bagus ini. Sip. Terus melaju. Jadi jalan cor lur, jadi ini gak terlalu mulus suaraku tadi ya, gerunjal. Tolong mas, ojo ngebut bi. Ojo lali cek remmu, siap. Nah, itu Merapi masih cukup terlihat, alhamdulillah. Terus lurus. Ini gerunjale yuk, aneh. The Lost World Castle belok kiri, oke. Makam Mbah Marijan, Bukit Kelangon belok kanan. Sip. Oke. Nah, ini udah masuk kawasan aneh ya, di atas permukiman ya. Jalannya cor, jadi
Gardu Pandang Kepu Harjo, tapi kayaknya udah usang. Awas pasir, pasir harus hati-hati, jangan sampai slip. Oh, oke. Terus-terus, ini udah kawasan rawan bencana sini, maka tidak ditinggali orang. Oh my god, merapinya langsung ketutupan lagi. Tapi kayaknya awannya cuma tipis, semoga habis ini akan menghilang awannya, amin. Oh, ternyata masih ada permukiman di sini. Permukiman atau cuman tempat anu ya? Oh, ini ada batu alien. Objek wisata batu alien. Ini tapi belum ada lava tour sama sekali, Lur. Oh, oke, ini dia batu alien. Batunya ada di sana. Tapi aku akan langsung menuju ke bunker kali adem. Kayaknya tuh dulu jalannya sini anu deh. Terdiri dari apa tanah pasir untuk off road gitu, tapi sekarang bisa dilalui sepeda motor kayak gini. Ini jalan yang enak ini, udah dicor tapi ya walaupun bisa tapi ya rada gerunjal-gerunjal lumayan. Sebelah kanan tuh adalah sungai aliran lahar hujan Merapi. Ngacot terus melaju. Ini kalau pas Merapi aktivitasnya naik itu akan di mengungsi warganya. Oke, terus lurus. Beberapa truk pasir masih menambang pasir di sungai aliran lahar hujan. Udah berapa? 17 menit. Oke. Portal buka jam 5, tutup jam 6:30. Oh, oke, okay. Ternyata berarti jam bukanya tuh nggak 24 jam ya. Ada tulisannya tadi. Kalau ke pagian juga, oh mungkin khusus lava tour ya, yang paket sunrise. Nah, ini udah agak mendung lagi. Tadi cerah mendung, cerah mendung. Oh, oke, okay. Jalan cor yang halus. Saya ini ada perempatan. Kayaknya masih lurus sih. Oh, bawah itu ke arah sungai tambang pasir. Merapi dekat sekali dari sini. Ini talannya halus. Tot, oke. Terus malah juga udah nggak ada apa-apa sini. Gak ada rumah. Masih terus ke arah utara mendekati puncak Merapi. Oh, jaraknya sangat dekat dengan puncak Merapi itu. So close, so close. Ya, karena Bunker Kaliadem itu ada di ujung. Pokoknya daerah belakangnya rumahnya Mbah Marijan. Sementara belakang rumahnya Mbah Marijan ke atas lagi itu udah mentok. Nah, itu kayaknya ada semacam parkiran. Loket. Oke. Hop, hop. Aduh, 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 aduh. Nah, ini jalannya udah diperbaiki tapi masih cukup gronjal ya. Kayaknya itu depan itu adalah area parkir Bunker Kaliadem dan ini sangat sepi. Aku kira akan macet oleh lava tour jip-jip. Oh, belum bingki kok karung. Nah, itu dia bunker. Saya iya ora. Merapi kita nonton nih. Aku lagi sadar, alhamdulillah subhanallah. Oh ya, ini kayaknya di sini. Nah, iya apa? Oh, tebing gindol, baru tebing gindol. Oh my god. Baik banget ya. Lur, masih sepi. Bikin, oh ini kawasan wisata ternyata. Wow. Allahu Akbar. Oh my god. Lama tak pernah melihat pemandangan semacam ini aku.
Ya, bankernya tuh lurus terus. Oh my god. Oh my god. Kanan, kan. Cool. Nah, ini udah ada lava tour. Nah, kayak gini ya, lur. Ternyata, oh ini dia. Bunker kali adem. Oh, ternyata udah sampai di parkiran. Oh, ini paling motor ini. Iya, yes, siap, kira sih. Sepeda motor itu kanan. Oh, bukan, bukan. Ada tulisan. Panahnya digai apa? Iwa, balung iwa. Dulu itu jalannya kayak gini, seingatku. Untuk menuju ke bunker kali adem. Nah, mana ya, mana parkirnya? Kini mau tuh kayak iki arah gue nih Mbah Marijan gue arah Kinarjo. Tak tahu. Atau mungkin yang tadi itu bener kok oh, enggak? Hats. Ah. Oh, parkirnya di sini mungkin. Oh, itu dia parkirnya di sana. Alright. Alright. Oke, okay, sampai oh my god. Kayak apa pemandangan nih? Gunung Merapi lur, gede banget. Kawasan rawan bencana Merapi. Tapi sangat eksotis. Oke, okay, ki parkirane lur. Nah, sampai. Ya wis. Habis ini akan explore bunker kali adem. Oke. Okay? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.